swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun berada. Di program acara kali ini, saya Heni Shanti akan mengajak pemirsa untuk kulineran ajengan di Bali. Nah, saya akan mengunjungi salah satu kuliner yang akan bikin kalian ngiler. Tempatnya berada di kawasan Monang Maning Denpasar. Namanya Warung Bu Jero Berdua. Meskipun tempatnya terbilang kecil, namun pengunjungnya gak pernah sepi. Kira-kira apa sih yang bikin warung ini gak pernah sepi? Yuk, kita langsung menuju Warung Bu Jero Berdua. Nah, sekarang saya sudah sampai di depan Warung Bu Jero Berdua. Jadi saya ini kesini untuk mencicipi dan mau tengok-tengok sedikit seperti apa sih kesibukan Bu Jero di dalam. Ayo ikuti saya. Siastu, dek, nggih, ya. Nggih, becik, becik. Ini mengganggu. Nggih, mengganggu jebol. Nggih, ten kenapa? Boleh enggak yang nanya-nanya sedikit masalah aduh tentang makanan-makanan di sini? Nggih, boleh dados, dados semua nggih. Enaknya kita ngobrol di sini tapi di luar terserah itu jeruk. Nggih. Baca enggak? Di luar biar yang tidak mengganggu. Nggih. Mari. Nggih. Oh, Bu Jero, aduh senang bisa ketemu dengan Bu Jero nih. Ini tempat warung rujak yang sangat fenomenal, terkenal penjebak Bali. Semua tahu warung Bu Jero Berdua. Nah, kenapa sih dikasih nama warung Bu Jero Berdua? Kenten deh, karena Bu Jero kan kembar. Oh, Bu Jero kembar. Iya. Itu kemarin Bu Jero boleh ikut ini? Boleh, boleh. Nah, boleh. Sini, terus. Nggak boleh malu-malu kucing. Ini kakak Bu Jero. Oh, ini kakaknya. Ya. Oh, makanya diberi nama warung Bu Jero Berdua. Jadi yang kembar, kenten. Tahun berapa mulai membuka warung rujak di Bu Jero? Tahun 2005 ya. 2005. Tapi dulu kecil-kecil lah di depan. Oh gitu. Belum seluas ini. Belum, masih di depan. Oh, berarti memang awal sudah di sini warungnya. Jadi namanya warung Bu Jero Berdua karena kembar. Kemudian tahun 2005 mulai membuka usaha. Tapi dulu belum isi nama karena di emperan dulu gitu. Karena lama-lama berkembar ya, kasihlah nama warung Bu Jero Berdua. Itu apa aja sih yang dijual di sini Bu Jero? Kentang rujak, tipe kecil, es daluman, es campur, es gula, gulung, ya kolak juga, mantu dia ngalihin kolak legit. Oh gitu, sudah ada menantu, sudah. Kemudian usaha untuk membuat apa namanya kolak itu mantu yang mantu dia, anak dari yang gitu. Jadi usaha keluarga, betul-betul usaha keluarga. Nah, saya jadi giler tadi ngomongin bulung, ngomongin tipa cantong, kemudian ngomongin apa tadi? Daluman, es daluman. Boleh nggak saya pesen tipa cantong? Boleh, terus. Kemudian daluman, bulung boni. Nah, bulung boni ini spesial nih sepertinya. Bulung boni, kemudian kuahnya kuah pinggang, kuahnya pedas apa gimana gitu. Saya suka pedas, pedas super. Jadi yang pesan itu nanti yang mau cicipi, yang mau review makanannya, kemudian kita nanti lanjut ngobrol-ngobrol nih. Yang pesan dulu nih. Nah pemirsa, ini saya sudah mau nyicipin bulung boni, kemudian saya pesen daluman, es daluman, kemudian tipa canto. Nah seperti apa rasanya, saya penasaran banget segernya seperti apa bulung boni, terus ikuti saya. Today's gonna be a good day.
Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah that's how you make it. Waduh, semeton semua, semeton Bali. Sekarang di hadapan saya sudah disiapkan oleh Bu Jero ini. Ada tipas kelecik, kemudian ada bulung boni, kemudian ada rujak, kuah pindang, gula pasir, kemudian ini yang luar biasa buat saya adalah tipat canto. Nah, ini kesukaan saya banget. Saya mau nyoba tipat cantonya dulu nih. Silakan deh. Ini pasti mantap karena yang ulek ini saya tahu tadi Bu Jero. Ini buatan tangannya Bu Jero. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swipe. Rasa jeruk lemo. Kacangnya masih agak kasar-kasar, cuan banget. Kemudian apa? Biasanya ada bawang putih, ya bawang putih. Terasa bawang putihnya, tapi nggak kenceng, tapi enak banget. Sepertinya ada apa namanya? Bawang merah juga ada. Ada bawang merah juga. Bawang merah. Jadi isinya itu ute-ute, kangkung, kacang panjang, ada bayam kol. Iya. Nah ini tahunya nih. Ini tahu lombok ya? Iya, tahu lombok deh. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Gimana? Saya nggak bisa berkata-kata. Oke, sama. Tahunya lembut banget. Sekarang saya nyoba sayurnya. I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong. Ini sayurnya apa? Kacang panjang, bayam, kangkung, ute-ute, Ini mantap ya. Dua jempol. Pantesan aja dari tadi saya lihat. Di sini nggak berhenti-berhentinya ya orang keluar masuk. Dan GoFood ya, kebanyakan GoFood ya. Iya. Dari pagi bukanya jam berapa? Bukanya sih jam 10:30. Nah, bukanya jam 10:30 sampai jam 7. Sekarang saya mau nyoba kesukaan saya yaitu bulung boni. Ini yang super pedes banget. Saya suka pedes ya. Minimal 5 cabenya. Coba deh. Saya mau nyoba kuahnya dulu. Ini kuahnya, bau-baunya ini kan dari ikan laut, kuah pindang. Tapi nggak ada aroma-aroma. Ini kan Sunda ini. Oh, ikan dan ikan ya. This way, I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Asin, gurih, segernya, lengkuas, daun salam, lengkuasnya ada kencang sedikit. Jadi nggak ada rasa-rasa amis, aroma-aroma amis nggak ada. Nggak, sukar nggak ada deh. Saya mau coba bulung boninya. Bulung boni, kalau nggak ada cabenya nggak enak. Iya, bulung itu enak, enaknya pedes deh. Iya, harus pedes. Iya, ada rasa-rasa apa ya? Apa? Kenyas. Jadi di sini kalau yang ingin menikmati rujak warung Bu Jero bisa di kawasan Menang Maning ya. Nah, dekatnya traffic light. Sekitar mungkin 10 meter ya dari traffic light Jalan Subur Monang Maning. Aduh. Wajib nyicipin warung rujak Jero berdua. Dan ini juga ada rujak gula pasir.
rujak kuah pindang gula pasir. Saya wajib kayak ini cipin gitu. Nih, rujak kuah pindang gula pasir. Ini buahnya ada salak, kemudian timun, mangga, jambu, mangga dan bedondong. Saya mau nyobain salaknya. Kuahnya rajin juga kak saya. Yang ini Bu Jeruk yang satu-satunya lagi. Pantesan seperti yang racik. Mantap, nikmat. Nanasnya seger. Nanas, ya ada nanas, jambu. Jambu, kemudian timun. Timun, ya. Nanti deh. Nyesel yang gak kesini, nyesel banget. Saya sampai nah, tempatnya memang tidak terlalu luas, tapi masih bisa menampung sekitar 25 orang bisa. Kemudian tidak pernah sepi. Ya, sungkare. Dari jam 11 siang sampai jam 7. Aduh. Sepertinya saya akan kesini lagi. Itu sudah pasti. Ada yang belum selesai makan, Bujuro tunggu sampai jam 8. Iya. Sampai jam 8 malam ditungguin saya ngabisin makanan ini. Oke. Matur sutema. Sukses ke depannya, Bujuro. Semoga makin banyak pelanggan-pelanggan yang datang dari karyawan. Dan yang terpenting Niki, kita harus mendukung UMKM Bali agar perekonomian di Bali semakin meningkat. Baik pemirsa, saya mau nyicipin lagi, saya habiskan lagi makanan ini. Om Santi, Santi, Santi.